Yeah, ini dia smartwatch daripada Amazfit yang aku boleh katakan antara smartwatch yang premium yang aku pernah dapat dan pegang dan rasa experience sendiri. So, persoalan dia sekarang ni, okey ke tak jam ni sebenarnya kan? So, jom kita tengok dulu review Amazfit GTR 4. Amazfit GTR 4 ni dia ada 3 varian, iaitu Super Speed Black yang didatangkan dengan Fluoro Elastomer Strap, Vintage Brown Leather yang didatangkan dengan Leather Strap, dan last kali Race Track Grey yang didatangkan dengan Nylon Strap. Pada aku, untuk looks dan design dia memang nampak premium dan mahal, dengan ada aluminium alloy dekat tengah ni, ada 2 button yang ada accent merah dekat tengah tu, memang aku suka sangat-sangat. Dan jam ni ringan je, berat dia hanya 34 gram sahaja. Dengan dibekalkan Fluoro Elastomer strap ni memang sangat-sangat lembut dan aku tak terasa nak tukar pun strap dia. Memang kalau bawa tidur ke apa memang tak rasa macam berpeluh ke bukuap ke. Memang aku sangat-sangat selesa dengan strap yang dibekalkan ni. Aku tak rasa nak tukar langsung. Dan lagi best, dia ada speaker dengan mic yang korang boleh buat untuk call dan dengar lagu lah basically. Okey, kita ke display pula. Amazfit GTR 4 ni dia menggunakan AMOLED display bersaiz 1.43 inci dan menggunakan resolution 466x466 326 ppi, yang pada aku memang sangat terang, vibrant dan cantik display dia. Kalau korang tengok display dia ni memang korang akan puas hatilah, sebab dia punya colour vibrant, dia punya image dia memang pop up, memang cantik lah dia punya display dia kan. Dan yang membuatkan aku turn off sikit dekat dia punya jam ni sebab dia menggunakan protection tempered glass sahaja dengan saluti anti fingerprint coating dengan anti glare bezel lah. Tempered glass sahaja, dia tak gunakan Corning Gorilla Glass ke apa ke. Dia membuatkan aku rasa macam nak berhati-hati gila bila pakai jam ni, so aku tak nak macam terjatuhkan ke terlanggar pintu ke terlanggar besi terlanggar dinding ke, aku tak nak. Tapi so far aku guna, aku adalah terjatuhkan dia 2 kali, dekat satu dekat jalan tar. Memang gila lah. Lepas tu satu lagi dekat tandas lah. Aku tak sure sebab aku buka, aku letak macam dekat jaket aku ni kan ada apa, poket yang macam ni kan. Dia terjatuh pap, betul-betul dekat sini, kena kat tile. Aku macam tapi bila tengok balik tak ada satu calar, tak satu crack pun. So dia punya tempered glass tu memang tahan lah. So aku syorkan korang belilah something lagi ke, tempered glass lagi ke untuk layerkan lagi kan, ataupun belilah protector untuk jam ni, in case lah, in case. Tapi so far aku guna okey je, tak ada calar, tak ada crack. Bila aku terjatuh kat jalan tar, bila aku jatuhkan dekat tile dalam tandas aku tu, okey je. Tapi mungkin nasib aku baik, aku tak tahu kat korang macam mana. So aku harap korang berhati-hati je lah. Amazfit GTR 4 ni dibekalkan kapasiti bateri sebesar 475mAh dengan menggunakan magnetic charger, obviously untuk charge lah. Okay, untuk fully charge dia mengambil masa dalam 2 jam macam tu. Dan untuk usage dia pula, aku nak bagi tahu yang Amazfit claim dululah. Okay, Amazfit claim kat sini dia boleh bertahan selama 14 hari secara typical use. So standard lah, korang tak turn on kan dia punya apa, always on display. So korang guna hanya untuk tengok jam, tak ada workout apa semua, and then korang just ambil apa, nak tengok heart rate monitor, nak tengok stress monitor, benda-benda macam tu lah kan, standard typical use punya. So kat sini pun Amazfit cakap dia boleh bertahan selama 7 hari untuk heavy use, dan dia boleh bertahan selama 24 hari kalau korang letak dia dalam battery saving mode. Dan last kali dia boleh bertahan selama 50 hari kalau korang letakkan dia dalam clock mode. So dia akan display clock je lah, dia takkan ambil korang punya heart monitoring semua benda tu, dia takkan ambil. So dia akan display clock mode sahaja, so dia akan bertahan 50 hari. Itu apa yang Amazfit claim. So macam mana dengan aku punya pengalaman sendiri kan, menggunakan jam Amazfit GTR 4 ni, adakah claim Amazfit ni betul? Okay, sebelum aku nak cakap apa-apa, aku kategorikan diri aku ni untuk test jam ni, aku akan kategorikan diri aku ni sebagai heavy use, heavy usage. So Amazfit claim secara heavy use dia boleh bertahan selama 7 hari kan, selama seminggu macam tu. Aku workout guna jam ni, aku monitor semua heart rate aku, aku monitor sleep aku, aku monitor stress aku, dan aku turn on kan always on display dekat jam ni. Result dia, yep, dia memang boleh bertahan selama 7 hari. It depends macam mana korang guna jam ni. Itu je aku boleh cakap. So, Amazfit claim tu aku boleh kata betul, dan depends korang guna macam mana.
Okay, untuk spec dan feature, aku akan try masukkan semua kalau boleh lah kan. Sebab dia punya feature dia banyak gila. So, aku akan try juga masukkan. Untuk sensor, dia menggunakan BioTracker 4.0 PPG Biometric Sensor untuk kegunaan acceleration sensor, gyroscope sensor, geomagnetic sensor, barometric sensor, ambient light sensor. Dia juga dibekalkan dual band dan 6 satellite positioning system untuk GPS detect korang punya position dengan lebih accurate lah. So far aku guna memang accurate gila dia punya GPS dia. Even aku dekat dengan building ke apa ke, aku lari jogging dekat building, dia still detect. Tapi bila dah masuk dalam building, dia akan lost sikit lah. Tapi still boleh detect. Untuk connection, dia menggunakan Bluetooth 5.0. Dalam smartwatch ni ada 154 sport mode dan 24 jam heart rate monitoring, blood oxygen saturation dan stress level. Of course, korang boleh buat secara manual, dan untuk lebih memudahkan lagi, Amazfit dah letak one tap measuring. So, korang tekan sekali je, dia akan calculate semua sekali untuk korang dan dia akan tunjukkan result untuk semua sekali lah. Aku nak sentuh sekali dia punya sleep monitoring. Pada aku, sleep monitoring dia memang accurate gila. Memang buatkan aku suka hari-hari nak monitor aku punya sleep, sebab aku boleh tengok aku punya score sleep, time sleep aku macam mana, berapa kali je aku terjaga, deep sleep aku macam mana kan. So memang hari-hari buatkan aku rasa macam aku nak tahulah hari ni aku punya score berapa kan. So benda ni dimotivate aku untuk dapatkan high score untuk kualiti tidur aku. Dan dia juga ada breath training dengan health reminder. Okay, dekat jam ni macam biasalah korang boleh tukar dia punya wash faces. Korang boleh tukar. Dia ada siap ada animation lagi tau, dia punya wash faces dia. So ada banyak lagi lah. Ini yang aku dah download. Ini secara default ada dalam jam ni. Ada macam earth rotating macam tu. Memang cantik. Memang cantik gila-gila. Aku suka yang ni. Dia macam teringatkan aku dekat Doctor Strange. Kan? Kalau korang slide daripada atas ke bawah, basically dia punya setting lah. Ada bateri, ada night mode, ada sleep mode, ada calendar. Korang boleh check calendar kat sini. Ini untuk korang adjust sound volume. So korang boleh guna crown ni je untuk apa, naikkan dengan slowkan. Aku suka. Dia punya crown dia smooth je naik dia. So, dan kat sini korang boleh adjust dia punya screen brightness kan. Korang boleh letak auto. Mostly aku akan letak auto lah. Tapi untuk review ni aku letak manual, sebab aku tak nak dia dim, supaya korang senang nak nampak lah. So korang boleh check setting kat sini. Korang boleh tukar over spacious, ada wifi, bluetooth, display, vibration, setting lah untuk alert kan, notification. Kalau ada notification, korang nak dia ada alert bunyi ke tak kan, macam ting kan, ataupun korang just nak vibration je. Ada cover to mute, ada voice broadcast, vibrate for alert, crown vibration. So basically dekat atas ni semua setting-setting dia lah. So kita pergi daripada bawah ke atas pula. Ini dia punya notification lah. Ini YouTube notification aku, WhatsApp notification. So korang boleh tengok kat sini lah. So aku nak tunjuk korang daripada kanan ke kiri pula. Basically ni dashboard dia lah. Ni activity, ini BPM, ini calendar. Yang ni apa yang aku dah set, aku custom sendiri apa yang aku dah set lah. So ini weather, ini workout status, ini aku punya music. Dan ini dia punya ni lah, quick access app apa entah, aku pun lupa. Ini aku letak calendar. Ini semua korang boleh customize dekat app dia. Okay, aku nak sentuh dekat crown dia ni. Actually crown dengan button dia ni bukan terduduk dekat sini saja tau. Disebabkan aku pakai jam belah kanan, so aku rotatekan jam ni untuk sesuaikan jam ni untuk tangan kanan lah, pemakai tangan kanan. Kalau korang pakai tangan kiri, korang boleh rotatekan. So dia punya crown dia akan ke sini lah. Ini untuk senang aku navigate lah. So korang tekan je, dia akan terus navigate ke app-app yang korang ada dalam jam ni lah, yang korang dah download. Semua ada dekat dalam ni. Nanti aku tunjuk macam mana nak download app. So kat sini basically semua benda yang aku dah custom sendirilah, yang aku letak kat sini, benda yang apa je yang aku nak dalam ni kan. So kat sini ni yang aku mention one tap measuring ni, korang tap sekali je, dia akan terus measurekan semua sekali untuk korang. So kat situ nampak dia akan pergi ke heart rate monitoring, stress test, apa, stress monitoring, blood oxygen. Okay, kita dah dapat result. Dia dapat heart rate aku. Heart rate aku 89, stress aku 46, blood oxygen aku 95, and aku bernafas 16 kali per minit. So yeah, itulah
kalau kita buat one tap measuring, senang kan? Kita tak payah nak measure satu-satu. So kita just one tap kat sini, terus keluar benda-benda tu. So aktiviti ni macam tadilah kan, dekat dashboard tadi. So yeah, basically benda-benda macam ni je lah. Workout, nanti workout aku tunjuk. Workout exterior dekat sini. Korang boleh tengok workout yang aku pernah buat sebelum-sebelum ni. And workout status yang macam ada dekat dashboard tadi. Benda-benda ni pun korang boleh letak kat dashboard. Ada calculator, ha. Korang boleh set alarm, weather music setting semua ada kat sini lah. Kompas pun ada, ha. Kompas pun ada ni. Kat sini ada barometer, ha. Tengok ada air pressure semua benda lah. Ada altitude semua benda tu, ha. Cycle tracking. Ini untuk perempuan lah. Aku tak perlu guna benda tu. Ada stopwatch, ada countdown, find my phone, ada clock world, ada to do, voice memo, pedometer, semua benda tu. Camera remote, korang boleh control, korang boleh shutter camera. Korang tak boleh nak monitor screen korang nampak apa. Korang just boleh monitor control apa, shutter control ni je. So kalau korang tekan dekat button atas ni, buttonnya kat sini, dia akan terus pergi ke workout lah. Actually button-button ni korang boleh customize sendiri. Kalau korang tekan nak navigate ke mana kan, tapi yang ni secara default dia akan pergi ke workout dengan app, semua app list tadi lah. Workout ada banyak gila, tapi dekat jam ni aku tak adalah masuk semua kan. Aku just masukkan benda-benda yang aku akan guna je lah, macam outdoor running, walking, treadmill, trail run, outdoor cycling, indoor cycling. Pool ni jarang lah. Climbing boleh lah kalau aku pergi mendaki ke apa ke, golf ni tak lah. Basically yang atas tanya je lah yang aku customize sendiri, yang aku selalu guna yang orang-orang ni je. Okay, last kali aku nak tunjuk kat korang macam mana bentuk always on display dia. Dia akan ikut workspaces yang korang dah set kan. Okay, ini always on display yang aku dah tetapkan tadi yang ada animation tu semua tadi tu. Yang ini dia punya always on display dia. Kalau kita tukar, sekejap eh, kalau kita tukar workspaces dia ke inilah contoh. Korang tengok dia dim kan, dia akan nampak, dia akan jadikan dia minimalist lah, ha. Dia akan jadi macam ni lah. Inilah always on display dia. So kalau kita tukar yang lain pula, dia akan ikut, ha. Contohlah aku ambil yang macam ni. Contoh aku ambil yang macam ni, tengok dia punya always on display dia macam ni. Ha, dia akan adapt workspaces yang korang guna tu untuk minimalist kan. Jadi dia punya always on display dia, dia akan ikut kita punya workspaces dia. So aku nak tunjuk kat korang dia punya Zap app dia. Ha, app Zap, Zap app, ha, mana-mana lah. So ni dia punya dashboard. Macam biasalah korang boleh customize sendiri dia punya dashboard dia. So aku letak kat atas sekali step. Sleep monitoring aku, ha ni. Benda-benda ni memang cantik. Aku suka tau nak monitor aku punya aku punya sleep lah, aku punya tidur. Nak tahu berapa lama aku tidur kan, skor aku berapa, aku terbangun terjaga berapa kali, nampak nap. Macam-macam detail ada. Korang boleh turn on kat sekali breathing quality korang ketika tidur. Tapi kat sini aku tak turn on lah kan, sebab dia memakan bateri juga benda-benda macam tu. So tak apa. And then ada heart rate monitoring, ada Pi. Pi ni aku tak tahu macam mana nak cakap, dia lebih kurang macam task korang setiap hari. Ha, Pi ni actually task korang untuk setiap hari kalau korang nak guna je lah. Tapi aku tak buat pun task-task dia. Kat sini ada stress, blood oxygen, ada calories intake, calories burning, burn calories korang kan. Korang dah burn calories berapa, and then korang boleh edit sendirilah kat sini. Basically ni dashboard dia macam ni je lah. Cantik kan? Memang dia minimalist tapi dia kemas dan cantik dia punya interface dia. Untuk health, ini semua benda yang korang akan, semua list workout korang lah. So pergi ke profile, ini lah yang penting dia kan, yang banyak korang akan guna, korang akan buka ke sini lah. Jom kita pergi ke jam dia. So kat sini lah korang boleh tukar dia punya apa ni, workspaces semua lah kat sini kan. Watch face korang boleh tukar macam-macam. Ada animated watch face, ada freestyle, ada official built-in, ada custom background. Yang ni korang boleh custom letak gambar yang korang nak lah. Ada sport health, ada simplicity, ada classic, ada multiple data, ada sense of technology, futuristic punya style kan, ada dashboard punya. So korang boleh pilih workspaces dia. Banyak gila. Ada berapa entah workspaces dia. Lepas tu kat sini ada health monitoring lah. Sepatutnya aku sentuh tu dulu kan. Kat sini lah. Yang ni aku cakap tadi. Korang boleh turn on kan sleep breathing quality. Tapi ini feature yang baru dalam beta lah. So dia mungkin tak accurate lah kan. So daripada aku habiskan bateri aku untuk benda ni, baik aku turn off je. Dan kat sini ada app store. Kat sini actually app store dia
Terhad tau. App dia terhad. Apa yang ada kat dalam App Store ni, itu je lah yang korang boleh download. Dia banyak pilihan dia, tapi aku tak rasa macam banyak yang function lah. Adalah beberapa yang aku download yang aku rasa function untuk aku kegunaan setiap hari lah. Kat sini ada watch setting. Basically benda-benda yang ada dalam jam tu juga. Cuma yang lain dia, korang boleh setkan button-button tu function dia untuk apa. Kalau korang long press, korang nak setkan dia pergi ke mana. Lower press button ni dekat mana. And then yang ada crown tu yang dekat mana. Yang edit quick access app ni, basically yang aku tunjuk dekat sini lah. Yang ada benda-benda ni lah. Basically. So korang boleh custom sendiri. And then dashboard semua benda tu lah. Edit control center semua benda ni. Benda sama je. So shortcut ni basically yang aku tunjuk korang tu, yang macam dashboard dia tu, kita slide-slide. And inilah shortcut dia. So korang boleh custom sendiri shortcut dia nak yang macam mana kan. And then ada app setting kat sini. Korang boleh more. Ini basically apa yang aku download. Ini je lah yang aku rasa macam berguna kan. Benda record ni saja je. Fine watch, discoverable. Yang ni korang boleh turn on kan. Tapi dia akan reducekan korang punya battery usage lah. So basically itu je lah yang penting yang aku perlu tunjuk kat korang. Apa yang korang perlu tahu, apa yang korang boleh custom sendiri, apa yang korang boleh setkan, apa yang korang boleh edit dalam ni kan. Okay, overall aku nak bagi tahu dulu apa yang aku suka dekat jam ni. Of course lah, aku rasa korang pun dah tahu aku suka design dia. Nampak premium, interface dia yang kemas, cantik. Dia punya display dia memang vibrant. GPS dengan sleep monitoring dia yang accurate. Korang boleh dial dan call orang dalam ni. Even korang boleh dengar music sekali dalam ni. Dan banyak lagi lah feature-feature yang ada dalam ni yang aku suka lah kan. So, aku nak sentuh keburukan ataupun benda yang aku tak suka dekat jam ni kan. Sebab jam ni bukan kategori fitness tracker. Jam ni memang kategori smartwatch. Dan aku boleh katakan dia gabungan smartwatch dan fitness tracker lah kan. Disebabkan dia kategori smartwatch. Pada aku kekurangan dia dekat voice assistant. Sayanglah ada mic tapi tak boleh guna voice assistant kan. Dia ada Alexa. Tapi Alexa tu tak available untuk region Malaysia. So korang kena change region untuk dapatkan Alexa punya voice assistant. At least bagilah option untuk kita gunakan Google Assistant ke apa kan. Kalau tak senang je aku press lama-lama, nak set timer ke, nak set alarm ke, just cakap je. Tapi untuk jam ni kita kena tukar region ke region luar negara macam US ke apa ke yang ada Alexa, baru kita boleh guna feature Alexa ataupun itu pun kena set up macam-macam lagi. Okey, yang kedua yang aku tak suka tentang jam ni, aku dah sebut mula-mula tadi, disebabkan protection dia, dia hanya menggunakan tempered glass. Tolonglah untuk model yang akan datang ke GTR 5 ke apa ke, tolonglah guna Corning Gorilla Glass. Sebab harga dia boleh katakan harga premium tau, tapi just guna tempered glass tau lah. Mas Fit tolong lah, at least buatlah pengguna yakin kan, tanpa letak apa-apa screen protector dekat jam ni kan. So aku boleh guna freely tanpa screen protector. Tapi ni guna tempered glass, aku terpaksa juga cari apa-apa option yang aku boleh lindung lagi daripada calar ke, daripada crack ke. Dua tu je lah yang aku nak komplain dekat Amazfit untuk model yang akan datang. Okay, akhir sekali, adakah aku recommend korang beli jam ni? Yes, definitely. Aku rasa kalau korang guna sendiri kan, korang dah beli, korang dah rasa sendiri, korang dah guna sendiri, aku jamin korang takkan menyesal dan korang memang akan puas hati gila-gila lah bila guna jam ni. Untuk connectivity dia memang tak ada masalah langsung. Senang je dia nak sync kat dalam Zap app ni. App Zap. Macam mana aku nak cakap? Zap app. Senang je dia nak sync. Dia tak ambil masa yang lama pun untuk sync data ke dalam app. So itulah review aku. At the end, terpulang kat korang. Korang nak angkat ke tak Amazfit GTR 4 ni. Pada aku memang sangat-sangat berbaloi. Tapi pada aku ini the best value kalau korang nak spendkan duit korang untuk beli sesuatu ataupun sebuah seutas smartwatch. So aku rasa dah tak ada benda dah aku nak cakap. Apa-apa korang boleh tinggalkan komen kat bawah apa pendapat korang, apa pandangan korang tentang jam Amazfit GTR 4 ni. So as always, I love you guys. See you in the next video. Bye. Check it out.